Halo guys, kembali lagi bersama gue, Jerry, di channel Juminate. Di video kali ini guys, dan juga di konten ke depan untuk Cinco de Mayo, teman-teman, kita akan menggacha. Totalnya ada 1000-an pidata whistle, teman-teman. Ya, ini kespennya 7 juta gems, teman-teman. Jadi, langsung aja kita ke videonya sekarang. Sebelum itu guys, aku mau kasih tahu dulu kalau video ini dan video ke depan itu bisa terjadi. Ya, nanti ke depan kita bakal gacha lava pinata banyak, teman-teman, ya. Itu bisa terjadi karena orang ini, teman-teman, yaitu Mr. Fisting Head, teman-teman. Nah, jadi orang ini, teman-teman, dia adalah pemilik BFG, teman-teman, ya. Nama word adalah DP98C. Jadi guys, ini BFG-nya 24 jam. Ini ada yang bayar, ada juga yang gratis pastinya. Kalian bisa datang aja guys, langsung ke DP98C. Jadi terima kasih banyak kepada Mr. Fisting Head dan juga word-nya DP98C yang udah membuat video ini dan video ke depan itu bisa dilakukan, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya sekarang. Oke guys, jadi sebelum dimulai, kopi dulu guys dari Aming, teman-teman, pastinya ya. Oke, jadi wah anjir. Oke guys, jadi ya, kalian bisa guys lihat di layar kalian, kita sudah ada di sini 1305 pinata whistle dan juga 1000 blok de mayo, teman-teman. Ini semuanya bukan dari saya. Disclaimer, ini bukan dari saya. Jadi ini semuanya didanain oleh Mr. Fisting Head, teman-teman. Nah, dia pemilik BFG yang namanya word-nya itu DP98C yang tadi gitu guys ya. Jadi teman-teman, kalian harus support dia ya guys ya. Kalian bisa ke BFG dia bagi yang mau BFG, karena dialah yang sudah membuat konten ini berjalan dengan sangat mulus, teman-teman. Dan aku bisa ikhlas gitu. Oke, jadi di video kali ini kita akan gacha whistle, tapi tidak semuanya, teman-teman. Karena kalau semuanya ini akan makan waktu berjam-jam, jam-jaman-jaman gitu guys ya. Dan ini nantinya kita akan membuat yang namanya itu lava pinata, teman-teman. Nah, ini untuk besok pastinya gitu. Blok de Mayo kita juga bakal gacha, tapi untuk besok juga. Jadi sekarang kita bakal gacha dulu whistle-nya guys ya. Oke, aku pikir langsung aja. Di sini ada Harpix, ada Han, ada juga orang ini, ada ini Mr. Fisting Head, dan juga Ajay sama Lukman masih belum on juga. Oke, yuk guys, let's go. Kita bakal gacha 105 mungkin. 1200 ini nanti bakal bikinin jadi lava pinata kayak guys ya. Jadi 100 lava pinata. Itu sudah pasti dapat gitu guys. Open Mayo dulu. Menarik juga ya. Oke guys, kita gas aja ya. Kita gas aja guys. Nah, tadi rencananya itu aku pengen beli Lucky Pinata Head, teman-teman. Tadi aku rencananya pengen beli Lucky Pinata Head gitu ya. Tapi kalian nanti bisa dapat hadiah lebih bagus guys kalau Lucky Pinata Head. Aku bakal kasih kalian lihat hadiahnya di sebelah kiri layar kalian lah. Nah, kalau untuk Lucky Pinata Head itu bisa dapat hadiah lebih bagus, teman-teman. Cuma sekarang tuh mahal banget. Itu 2 DL-an lebih. Jadi aku pikir kita start nge-break whistle dulu. Nanti bisa dapat Lucky Pinata Head, teman-teman. Let's go, kita start dari satu dulu. Start from one. I can spawn. Aku bisa spawn. Kasih aku whistle-nya aja kali ya. Oke, gas. Nah, ini word-nya enak nih, guys. Pakai anti-gravity. Nah, ini kan rame-rame enak nih, guys. Jadi tuh cepet nih, guys. Nih, kalian bisa lihat. Oh, langsung dapat gitu, guys. Continue. Keep going. Ini enak nih guys, kalau punya anti gravity, kalian punya ramai orang. Nggak gitu juga anjing. What the hell. Oke, ini yang terakhir kayak guys. Oke, jadi teman-teman, kita cek hadiah dulu ya. Kita cek hadiah dulu. Wait. Kita cek hadiah dulu. Jadi tadi kita spawn berapa nih? How many whistle you use? Aku tadi dapat kursi burrito guys. Setelah aku ini mahal, teman-teman. Nah, dapat trumpet pula. Trumpet nice. Trumpet itu setahu aku kayak belasan gitu. Oke, dari 6 aja kita dapat pet burrito bonco chair, teman-teman. Ini kayak 20-an. Lucky Pinata Head, guys. Pikujay anjay, mantap lu, Jay. Atai bong anjing. Wah, ripon nih Kim. Anjing. Kita ngide dulu, guys. Kita ngide. Coba 10, teman-teman ya. Oke, ya. Ini ngide nih, guys. Waduh. Oke, ini 10 nih. Tadah, ini harus fokus nih guys, nggak bisa rip nih guys. Sabar. Ini ngide, teori ngide guys, teori ngide. Mana tau dapat Lucky Pinata Head, teman-teman. Oke, yang pertama dapat pue block wallpaper. Kok aku nggak pernah dengar ya? Barang baru guys, barang baru. Tadah, lanjut dulu.
Sabar, 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 sabar. Anjir, kata perhadiah. Fiesta Block Sombrero Hibiscus Hair. Oke, sampah Hibiscus Hair. Sombrero juga tai. Avocado Festival Banner. Oke, not bad. Lalu tar, lanjut, lanjut. Oke, dan dapat Pinata guys tadi ya. Pinata lumayan. Setahu aku Pinata itu 87 WL. Not bad, not bad. Harus cari Lucky Pinata Head sih guys. Itu yang paling mahal kan, 200 WL lebih. Kaktus, apa tuh? Kaktus on a Sea, Puerto Grotopia House. Riding lama. Ajar apa riding lama? GG. Talinya aku lupa claim guys. Claim dulu, claim dulu. Oke. Ada yang dapat Lava Pinata juga guys. Mantap. Mantap guys, mantap ya. Aduh ini tropik matikan dong kan. Bangset. Lanjut guys, ini 10 lagi guys. Ayo, minimal 1 Lava Pinata dan 1 Lucky Pinata Head teman-teman. Itu target aku teman-teman ya. 1 Lucky Pinata Head, 1 Lava Pinata. Pen flute, apaan ya? Pen flute, bentar aku ingat dulu, pen flute. Lupa aku guys, pen flute itu apa. Nanti lah kita cek, kita break dulu semua guys. Anjir, ini berlebihan ini cu. Gila. Tar, itu aku juga dapat Lucador Announcer teman-teman ya. Itu yang bisa nge-spawn crime yang kayak mic ini guys. Kalau kalian juga dapat, itu simpan guys ya. Karena itu mahal, lumayan mahal lah teman-teman. Setahu aku belasan WL mungkin teman-teman. Oke, ini juga setahu aku belasan juga Burrito Boncho Chair. Kalau tidak salah, tapi itu di luar event teman-teman. Ayolah bang, satu Lava Pinata boleh lah. Atau ini juga boleh lah, Lucky Pinata Head. Gromoji Cactus Giant Taco House. Gromoji Cactus kayaknya tidak mahal. Setahu aku sampah. Cactus Onesi lagi, sampah lagi. Lanjut. Anjing keras banget. Avocado Pinata guys. Pinata lumayan. Pinata. Oke guys, sejauh ini kita sudah nyepam 65 whistle. Dan owner ini guys, dia dapat Lucky Pinata Head teman-teman ya. Mantap guys, itu 2 day lebih. Dan aku dapat tai semua guys. Pinata oke lah, 6 WL. Lucado Announcer kayak belasan. Lalu apalagi ya yang mahal. Gak ada cu yang mahal cu. Gak ada nih. Big fan, thank you. Nanti aku balas kau ya, aku nge-break dulu, sorry bang. Apa wrestling ring, lalu ada sheet music, trumpet itu nggak tahu mahal atau kagak ya. Poncho sampah, poncho kayak 1 WL atau 2 WL mungkin guys, jadi bisa bilang lumayan tapi ya tai juga sih sebenarnya sih. Sheet music lagi, bentar aku punya lasso ya, aku bisa pakai lasso guys bentar. Gromoji Cactus lagi, Pinata Block, Puerto Grotopia House Yellow, Burrito Boncho Chair lagi teman-teman ya. Lumayan guys, lumayan. Burrito Chair dapat 2 teman-teman. Burrito Chair berarti aku ya. Oh ya itu yang mahal guys, aku lupa. Si Han dapat Lucador Announcer. Oke, okay, good. Lanjut lagi guys. Masih ada 30-an, harus bisa dapat 1 Lucky Pinata Head. Akhirnya guys, Lucky Pinata Head. Mantap guys ya. 2 DL lebih teman-teman sekarang. Bagus. Nice. Oke. Okay. Jadi sejauh ini sudah ada dapat 2 Lucky Pinata Head. Si siapa? Si Han atau si itu tuh? Lukman dapat 2 ini guys ya, 2 trumpet. Bentar. Mariachi Head. Mariachi Head barang apa tuh? Mariachi. Oh, tai juga ternyata guys, tai ya. Sombrero. Lanjut. Oke, kita udah dapat Lucky Pinata Head. Selanjutnya, kita bakal dapetin Lava Pinata, teman-teman. Lanjut. Sombrero lagi. Oke. Kita sekarang gacha Lucky Pinata Head, teman-teman. Kita coba ya. Can you spawn 1?
I'll break it myself. Kita coba teman-teman. Oke. Okay. Kita cari dulu guys, kita cari dulu aku punya lasso di sini ya, biar aku guys. Aku punya lucky pinata head dan kita bakal dapat hadiah apa guys? Entar. Loh. Oh, gak ada. Oke. Kita break dulu guys. Oke, okay. Jadi I have no room for lucky pinata head prize. Hah? Bentar. Gak kepake guys. Coba satu lagi teman-teman. Dia tadi backpack full anjir. Oke, nah ini pasti bawa nih kan enak nih. Coba break ya, kita pakai lucky pirata head guys. Dapat apa? Kita dapat apa nih? Saguaro Cactus 2. Hah? 2 DL dapat ini doang. 2 DL. Cactus 2 biji. Gila kau, nyesal gua ini. Sisa 18. Oke, okay, guys. Tadi gua dapat squad drop, entah siapa yang dapat. Oh, gua ambil. Nanti aku balikin. Oke, ini 18 terakhir, teman-teman. Semoga bisa dapat satu lagi ya. Anjir, gila kau. Ini kalau kentang ini pasti FPS drop anjing. Entar kita break semua dulu, guys. Oke, dapat 8 Puerto Grotopia House Blue. Ini di luar event biasa blok-blok gini lumayan mahal loh guys. Kalau di luar event, kalau di dalam event sih sampah. Lucador Announcer, nice. Not bad ya, not bad. Lanjut. Apa nih? Angel of Independence Statue. Dapat patung, blok, wallpaper. Dapat pinata, oke. Dapat ponco. Dapat Meldox, anjir banyak banget dah. Habanero paper, aduh backpackku full. Anjing diambil, bangsa. Jadi guys, kita sudah selesai gacha 100 whistle totalnya. Ini bentar doang karena kita ramai sekali teman-teman ya. Totalnya untuk pinata guys, aku udah totalnya guys ya, itu ada dapat 8 total teman-teman. Dari semua orang ini 8 pinata. Lucky pinata head totalnya ada 3. Lava pinata kayaknya dapat 1 atau 2 tadi guys totalnya. Lalu kita juga dapat Lucador Announcer. Lalu kita dapat kursi yang goyang-goyang itu, yang kayak kuda lumping ini. Oke, juga lumayan lah guys. Tapi apakah ini profit gitu guys ya? Kalau kalian hitung-hitung, 100 whistle itu sekarang itu 8 DL teman-teman. Sedangkan kita sudah dapat 3 lucky pinata head, itu sudah 6 DL. Lalu ditambah dengan lava pinata 1, udah 7 DL. Tambah pinata 8, itu sudah hampir 8 DL. Berarti kita cuan banyak teman-teman ya. Overall kita profit teman-teman. Nah jadi tapi kan nggak semua hadiahnya kita kasih ke owner teman-teman. Karena ownernya kan kayak happy-happy doang ya guys. Dia tuh cuma have fun doang. Nah jadi terima kasih banyak kepada owner ya, Mr. Fistang Head. Kalian bisa datang mampir ke BFG-nya, itu ada di word TP98C teman-teman. Jadi guys, itu untuk konten pertama, untuk hari pertama Cinco itu lagi pokoknya ya. Itu untuk konten pertama. Nah selanjutnya ini kita akan gacha 100 lava pinata bersama dengan owner juga teman-teman. Oke, jadi terima kasih guys sudah menonton video kali ini. Pastikan untuk like, kalau kalian suka, komen di bawah bagaimana menurut kalian. Pastikan juga guys untuk subscribe bagi masih belum, karena aku bakal post lebih banyak video menarik kita banyak guys. Gua Jerry, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.